Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat BKK, kali ini saya akan membuat kucing tidur. Kucing tidur. Kucing ini nanti akan saya tempel di dinding di atas colokan listrik ya. Dia tidur di atas colokan listrik. Ya, seperti biasa saya menggunakan bahan spon ati dan menggunakan alat cutter pemotongnya ya. Oke, sobat BAKK, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke prosesnya aja, ya. Jangan skip, nikmati aja proses cuttingnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Lanjut. Oke, sobat BAKK. Ya, cutting kucingnya sudah jadi ya. Ini saya tempel di atas colokan listrik ya. Jadi cukup buat pemanis ruangan ya. Oke, sobat BAKK. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi sobat-sobat semua. Ya. Jangan lupa mendukung channel ini terus dengan cara di like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya, dan memberikan tutorial DIY cutting manual dan bisa menginspirasi bagi sobat-sobat semua. Oke, sobat BAKK, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.